SEA Games yang dibawakan oleh Geek Fam sebenarnya. So satu line up yang bagi awak sangat-sangat agresif. Yeah. Namun begitu, mereka memerlukan teamwork yang cantik. Di mana kita telah pun menyaksikan di match pertama apabila Malaysia bertemu dengan Singapura, teamwork daripada mereka masih lagi belum dikeluarkan. Yeah. Adakah mereka akan berjaya membawa meta agresif ini pada match yang ketiga? Yeah. Semuanya bergantung kepada sama ada mereka telah pun perbaiki teamwork di antara masing-masing. Yeah, dan untuk tim Myanmar, boleh dikatakan line up yang standard ataupun stabil. Double tank, lepas tu satu match, double marksman. Alright, inilah dia pasukan-pasukan luar negara Myanmar dan juga Malaysia. Ada Munshi, Kid Me dan Ice Ice. Untuk pasukan Myanmar, Malaysia Zone, Too Easy for Jab, Solos, Fredo dan Sino hantam. Itu daripada tim Malaysia. Dan untuk tim Myanmar, kita ada Adam, kita ada Mushi, Kid, Mei dan juga Ice Ice. Limit lane. Kita dapat tengok Mei diberikan tumpuan di sini. Mei akan kembali pulang ke base mereka. Terus saja mengambil buff di sini dengan Kid. Yep. Dan nampaknya tiada invasi akan dilakukan oleh kedua-dua tim. Masing-masing kita boleh cakapkan tenang mengambilkan farm masing-masing, tak nak ganggu. Mereka bermain dengan penuh selamat di sini. Solos di bahagian bawah dibantu oleh Too Easy for Jab. Okay, terus saja dia gunakan retribution. Solos menggunakan retribution untuk mendapatkan gol tersebut. Dan di bahagian top, Kid dalam bahaya sekarang ini. Damage yang begitu tinggi, dia masuk balik. Tetapi sayangnya, tindakan yang begitu agresif dihukum oleh pihak pasukan Malaysia. Menjadi persoalan, kenapa dia masuk balik tadi? Dia seperti dah ada jalan nak melayakan diri, tetapi dia nak teruskan juga. Zon berada di hadapan sekarang ini. Yang kita lihat menggunakan Cho adalah Zon, bukan Sino. Sino pula mengambil Leomot. Ya, Leomot akan digunakan oleh Sino. Buat masa sekarang, Zon diberikan keutamaan untuk menggunakan Cho, bukan Sino. Dan sekarang ini kita dapat melihat kedua-dua tim cuba bertindak agresif untuk mendapatkan ultimate terlepas di sini. Mushi diberikan tumpuan oleh pasukan Malaysia. Dan di mid lane pun ada benda yang kita nak tengok di sini. Ada pertempuran datangnya Ice-Ice dari bahagian kiri map untuk memberi gangguan pada pasukan Malaysia. Mushi nyawanya sangat-sangat rendah. Solos begitu agresif di sini. Fredo dan Solos telah pun bergabung untuk mencari musuh. Itu dia, terus kena. Cantik sekali lompatan yang dikeluarkan oleh Solos sebentar tadi. Itu yang saya katakan, berdasarkan line up ini, mereka harus sentiasa bertindak agresif. Dan sekarang ini untuk tim Myanmar pula cuba untuk menghalang. Yap, itu dia di bahagian hadapan. Zone sangat-sangat agresif. Solos dua knockup yang cantik di sini. Tuan-tuan dah membuat, tetapi nampak gaya je Zone akan dikorbankan di sini. Solos akan dikeluarkan juga di sini. Dan kita dapat lihat dua untuk dua. Dan kita tengok Kid dan Fredo bermain-main di sini. Tiga orang dari pasukan Myanmar akan mengorbankan pasukan Malaysia. Terlalu lama. Mengorbankan Fredo di situ. Seorang-seorang je. Dan mereka sekarang melakukan engagement terlalu lama sebentar tadi. Terlampau panjang. Tapi tak mengapa, 4 berbalas 4 kill. Damage yang tinggi dikeluarkan oleh Ardam. Tengok tu, ultimate yang cantik mengorbankan Ardam daripada pertempuran tersebut. Terlampau yakin Ardam berada di bahagian hadapan sebentar tadi. Dan sekarang ni Zone telah pun berjaya mendapatkan level 4. Setelah mempunyai Way of the Girl, dia cantik. Tetapi itu Mushi ditolak kembali oleh Jeb. Begitu cantik kombinasi yang dilakukan oleh pasukan Fredo. Malaysia. Dan dalam bahaya sekarang ini, Fredo terjumpa pula Kid di sini. Sempat membukakan ultimate. Tetapi adakah sempat untuk beliau lari? Pause di waktu yang getir. Sempat ataupun tidak, terus pause dilakukan. Adakah dia berjaya untuk hidup ataupun membunuh sebenarnya? Kita akan kembali selepas ini. Mana ada rehat lah. Dia macam rehat. Spoiler iklan lah. Tiba-tiba kita masuk iklan. Dia ada macam ni, To Be Continued. Ada lagu memes tu. Itulah meme dia, To Be Continued. Kan? Dia lagu dia sekali. Ya Allah. Saat genting tu. Sikit je lagi. Fredo kan tadi. Ya Allah. Nak terkorban dah, kita dapat lihat. Nyamanya dah betul CP-CP maghrib dah. Adakah sempat dia untuk melarikan diri ataupun tidak? Jika anda ingin continue mendapatkan jawapan tersebut, jangan lupa untuk like. Jangan ke mana, share. Jangan lupa like.
live stream ini tuan-tuan dan puan-puan. Satu perlawanan yang menakjubkan oleh kedua-dua pasukan. Pasukan Malaysia bertindak agresif dan juga pasukan Myanmar juga bertindak agresif. Ya, di mana Kimi tadi terkorban yang digunakan oleh Ardam terkorban disebabkan perdana paling hadapan sekali. Sedikit kesilapan daripada segi positioning sebentar tadi daripada tim Myanmar memberikan kebolehan kepada tim Malaysia melakukan pick off kepadanya. Ya betul. Dan kita dapat lihat sebentar tadi memang bukan biasa-biasa apa yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Perlawanan yang panjang, pertempuran yang panjang satu demi satu daripada pasukan Bosco. Bosco pula daripada pasukan Malaysia dan juga Myanmar terkorban. Itu dia terkorban sudah. Fredo di sini. Kit akan dibunuh. Mei dalam bahaya. Diberikan tumpuan oleh pasukan Malaysia. Dikeluarkan di sini. Dijatuhkan di sini. Ice pula yang akan diberi perhatian oleh Zon. Tetapi Zon nyawanya sangat rendah. Perlu melarikan diri. Tapi dia tak takut. Dia nak masuk balik di sini tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tiada backup. Terus saja Akai yang digunakan oleh Mushi pergi terhadap beliau. Terlebih agresif di situ Zon. Terlampau yakin di situ. Dan kita melihat Sino dibiarkan saja bebas melakukan farming dan juga pushing di top lane. Ya, betul. Di mana Sino telah pun berjaya mendapatkan 2-0 sebentar tadi. Okay. Itu akan memberikan dia mencapai pasal late game dengan lebih cepat. Phantom Sip dibuka. Oh, itu dia Mei dapat stun Sino. Tetapi kita tengok di bahagian belakang adanya jab di sini. Tolakan yang cantik dikeluarkan oleh Mei. Datangnya pasukan Myanmar dengan ramai-ramai di sini tuan-tuan dan puan-puan. Tidak kena siapa-siapa. Gelak lu. Comel je pasukan Malaysia. Tapi Zon dapat mencari pick off. Kit akan dikeluarkan di sini. Dikorbankan di sini. Agak agresif. Kita tengok Solos masuk. Chow masuk di sini tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kena start di sini. Stun yang begitu bertenaga. Kimi akan mengeluarkan Sino di sini tuan-tuan dan puan-puan. 2-1. Solos nampak tu. Dia keluar dan masuk. Damage yang sangat-sangat tinggi. Kita dapat lihat jab Solos dan juga Fredo ada masalah. Ardam memberikan damage yang begitu. Tapi tak dilupakan Ice sebentar tadi melakukan speed pushing di mid lane kerana terlalu lama engagement dilakukan pada top lane. Dan sekarang ni Ice telah pun memulakan Turtle. Ini bahaya untuk pasukan Malaysia sebab Turtle akan jatuh kat tangan pasukan Myanmar. Dan Turtle ni kalau dibagi pada Gashen, kita dapat tahu damage output dikeluarkan betul-betul tinggi. Ya, kerana sekarang ni Turtle buff juga memberikan damage di samping memberikan gold dan juga level kepada keseluruhan tim. Ya, betul. Okey, 11-7 buat masa sekarang. Kelebihan untuk pasukan Malaysia juga dari segi turret, dari segi gold, dari segi kill. Tapi adakah mereka dapat bertahan sampai ke late game? Namun begitu, jika kita nak bersentuh pasal late game, komposisi Malaysia lebih memberikan fokus kepada late game di sini. Dan lihat pada minit ke-6, perbezaan kuil adalah 7-11. Sino terlampau ke depan. Tak sempat pasukan yang lain untuk backup beliau di sini. Dikejar Zon akan datang untuk membantu. Fredo telah pun membukakan ultimate. Dikunci di sini. Oh, stun daripada Lolita. Too easy for jab. Tak kena siapa-siapa. Kena dua rasanya. Tetapi Boucher akan dijatuhkan, dikeluarkan di sini. Tigreal yang digunakan oleh Jet telah pun jatuh. Mei pula akan diberi perhatian. Ardab sekarang ini berseorangan. Ice ada berhampiran dengan Fredo. Fredo perlu lebih berhati-hati. Gashen yang akan meneruskan farm di bahagian mid. Solos masih lagi melakukan sangat-sangat agresif di sini tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia hampir-hampir menjatuhkan. Tetapi Gashen melakukan rotasi daripada belakang. Gashen daripada belakang kita dapat lihat knock up Way of Dragon di situ. Dia berseorangan tak mampu untuk lawan dengan 3 hero. Bila mempunyai Guinevere, mempunyai Chow, CC yang tinggi, dia nak masuk zone ni sedikit bahaya. Kita tengok macam mana cara zone guna Chow tersebut ni dapat melarikan diri daripada Mushi. Satu timing yang betul-betul bukan mudah dikendalikan sebenarnya. Dan sekarang ni semakin lama, semakin jauh tim Malaysia meninggalkan tim Myanmar. 8-14 kill sekarang ni. Agresif betul pasukan Malaysia kita dapat lihat sekarang. Zon, Fredo, Jeb, Solos bersama di sini. Hanya dibiarkan Sino di bahagian Zon top untuk melakukan speed push. Yep, masih lagi memberikan wang kepada Sino untuk mendapatkan farm dan juga level. Kita lihat Zon tak balik lagi kan? Masih lagi nak teleport dekat bahagian itu. Zon dia macam pancing aja, tapi akhirnya dia balik. Jab masuk ke bahagian dalam. Tetapi damage daripada turret itu sangat-sangat tinggi. Solos akan masuk. Damage daripada Ice sekarang ini berjaya menghalau Lolita pihak
pasukan Malaysia untuk balik zon. Akhirnya sampai untuk memberi bantuan. Tetapi itu dia, kena stand, terpaksa flicker keluar mencari timing yang sesuai untuk masuk oleh pasukan Malaysia. Dan lihat bagaimana sebentar. Masih lagi kecundang. Redo. Zon masuk semula. Okay, zon masuk. Backup. Need backup. Backup tak sampai lagi di situ. Dia hanya bersorangan. Dengan mudahnya pasukan Myanmar mengorbankan zon 2 untuk 1 buat masa sekarang. Ya, mengejar kill demi kill di antara kedua-dua tim. Bertindak terlebih agresif. Sino cuba melakukan pushing namun ya, kita telah pun dihalang sebentar tadi oleh tim Myanmar. Ya, betul. Itu dia pasukan Myanmar dan Malaysia sangat-sangat agresif. Kelebihan gol sekarang ini berjaya di kejar oleh pasukan Myanmar. Solos berada di bahagian atap atas menyembunyikan diri daripada pasukan Myanmar. Sedikit suka untuk Too Easy For Jab menggunakan ulti di sini. Ya, betul. Kerana dengan adanya Akai, boleh saja aktifkan Hurricane Dance membatalkan initiate daripada Too Easy For Jab. Ya, itu masalah untuk Jab sekarang ini. Masalah yang dia perlu atasi. Timing dia tu bila dia nak masuk itu agak sukar. Betul kata Karakuri. Tetapi sekarang pergerakan dari pasukan Malaysia telah pun diketahui oleh pihak Myanmar. Kita dapat lihat kit Akai yang digunakan Solos oleh Mushi dapat dilihat. Okay, Solos masuk dan Solos keluar. Sekarang ini mid akan diberikan perhatian. Tengok Zon masuk dan turret terus saja dijatuhkan oleh pasukan Malaysia. 3-2 turret di bahagian. Okay, 3 sama. Okay, Zon depan sagat tu Akai cantik sekali menolak pasukan Malaysia daripada pertarungan. Cuba untuk lock tetapi Twizy for Jab. Okay, itu dia Solos masuk di bahagian hadapan tapi tak ada knockout. Jab berada di bahagian hadapan sekali. Dapat stun satu orang sahaja. Blazing Duet dibuka oleh Ice. Tapi jadi yang untuk korban Ice yang jatuh dahulu sekarang. Satu daripada pasukan Myanmar telah pun jatuh. 1-4 buat masa sekarang. Nampak gayanya pasukan Myanmar telah pun berpatah balik di bottom lane sekarang ini dengan kelebihan creep ataupun minion berjaya untuk push. Lihat betapa licinnya minion daripada tim Myanmar tadi melakukan split pushing tanpa disedari oleh tim Malaysia. Itu baru minion. Minion terbaik daripada ladang. Itu minion, bukan kaleng-kaleng, tiada hero pun yang melakukan push bentar tadi. Tapi dia berjaya tanpa disedari. Dah sedikit dah nyawa turret di bottom lane. Ya, satu permainan yang bagus ditunjukkan oleh pihak pasukan Myanmar di mana kita dapat lihat mereka memberikan apa nama ni, kata orang memberikan perhatian, okay, menarik perhatian tim Malaysia untuk melakukan pertarungan. Dan di masa yang sama ada minion tengah push lane yang berada di bottom lane. Memangnya minion telah pun ditugaskan untuk melakukan split pushing sebentar tadi. Yang terkorban pun dalam war sebentar tadi adalah Cloud saja. Satu saja di mana mereka berdua di antara tim Myanmar dan juga Malaysia sentiasa apabila mereka memulakan team fight sentiasa mengambil masa yang lama untuk menghabiskan team fight tersebut, di mana dia masuk lepas tu keluar, masuk keluar, masuk keluar, macam tiada sepenuhnya komitmen yang satu tim akan melakukan team fight. Dan apabila pasukan Malaysia yang begitu agresif sebentar tadi, kita dapat lihat line up mereka, mereka macam tak rotate sangat pun untuk farm. Mereka just yang dibiarkan farm adalah Sino saja, yang lain semua dah just fokus untuk cari pick off So yang kita dapat lihat ada hasil juga. Okay, walaupun tidak begitu jauh bezanya. Dari segi gol tak begitu jauh, tapi still ada juga kelebihan kill di sini. Ini disebabkan kerana bagaimana MPL All-Star dilakukan, di mana setiap stat adalah sangat-sangat penting di antara kedua-dua tim. Tetapi sekarang ini kedua-dua tim telah pun kalah kepada tim Singapura. Jadi siapa yang menang perlawanan ini akan berjaya mendapatkan tempat kedua untuk MPL All-Star. Ya, betul. Itu dia Karakuri. Ada masalah sedikit, ada game akan di-pause dan anda game belum habis lagi. Anda kat sini sebab game telah di-pause, ada masalah sedikit. Game mungkin ada internet issue oleh pihak tertentu, tetapi tak mengapa, game telah pun disambungkan kembali. Itu dia turret menerima beberapa damage daripada minion sebentar tadi. Speed pushing yang sangat baik daripada minion. Dan sekarang ini kita lihat pada minit yang ke-10 kontak. Perbezaan kill adalah 11-16. 11 kepada Myanmar, 16 kepada Malaysia. Dan perbezaan gol hanyalah 2,000 sahaja. Myanmar 25,000, Malaysia 27,000. Ini yang saya masukkan tadi, tak begitu banyak bezanya. Dari segi turret pun lebih kurang sahaja 3 berbalas 3. Okey, kita nak tengok apa benda solo dengan jab ni. Untuk main emote dulu. Ya, dia orang berimot-imot di sini menunggu pergerakan daripada pasukan musuh. Nampak kan pasukan Myanmar pun tak begitu
bersepak tak begitu apa tidak. Nama mereka sentiasa bersama berdekatan yep. untuk melakukan team fight. Namun begitu, kedua-dua tim tidak mengambil inisiatif memulakan team fight di sini. Chizon cuba untuk mencari pihak musuh. Ardam telah pun level 11 di sini. Solos telah pun level 12. Mm-hmm. Tapi damage yang kuat di sini adalah dari pihak Zon. Musuh. Oh, itu dia Zon masuk tetapi sayangnya tiada follow up. Mm-hmm. Tidak ingin meneruskan pelawanan sebenarnya itu. Easy for Jet mencari ruang untuk menggunakan ulti. Namun begitu, dengan adanya Akai bersama dengan Hurricane Dance yang mudah saja untuk membatalkan dia ulti daripada itu Easy for Jet. Dia berada di bahagian hadapan, Fredo dengan Jet di bahagian belakang. Sekarang ini akan berjalan-jalan Zon. Tengok tu. Zon. Alah, dia bermain-main pula Zon. Sekarang ini Ice dengan Mushi ada. Fredo dari bahagian belakang menunggu masa yang sesuai untuk masuk sahaja. Tengok tu, sempat lagi emote cak-cak-cak dengan pasukan Myanmar. Nakal Zon. Cerianya Zon pada hari ini. Tahu tak apa. Okey, itu dia pergerakan daripada Ice Zon. Ada immortality ya di sini. So bila dia terkorban, dia akan bangkit semula. Menerima damage dan gelak-gelak lagi dekat situ. Ya Robby. Okay, tapi kita perlu beri perhatian pada Sino. Sino yang agak agresif di bahagian top. Tak perlu ditangkap sekarang ini. Lord sekarang telah pun dimulakan oleh pihak pasukan Malaysia nampak gayanya untuk beat pasukan Myanmar keluar daripada barisan pertahanan. Dan kita dapat melihat di mana sekarang ini tim Malaysia standby untuk melakukan pick off. Namun begitu, 3 dengan 5 sekarang ini. Too easy for Jab. Yep. Agak bahaya seorang diri saja, tetapi tidak ditemui oleh tim Myanmar. Kita dapat lihat dekat sini, Fredo tak ada. Fredo dekat bahagian top. Zon baru saja balik ke base sebab nyawa HP-nya sangat rendah. So, terpaksa pulang ke dalam base secepat mungkin. Dan pergerakan di bahagian top, kita akan lihat Zon akan pergi kat sini dan di bahagian bottom Sino akan melakukan speed push. Dan lihat Kimi telah pemenyakkan Blade of Despair dan juga Ice Queen. Oh, solo cantik sekali. Tetapi Ice menghasilkan damage yang sangat-sangat tinggi. Satu daripada pasukan Malaysia telah terkorban. Dua daripada mereka telah pun dijatuhkan di sini oleh pasukan Myanmar. Masa yang baik untuk pasukan Zon. Malaysia untuk masuk. Kita tengok Zon melompat-lompat di sini. Mei yang berada di hadapan, tetapi sayangnya pasukan Malaysia tidak mendapat kill balas. 2-0 sebenarnya tadi. Ya. Lihat itu telah pun melonjakkan kill kepada 13 untuk tim Myanmar. Malaysia masih lagi dengan 16 kill. Perbezaan gol sekarang ini hanyalah 1,000 saja di antara kedua tim. Oh Zon, tengok tu Zon. Zon menanti peluang yang sesuai. Tak ada orang lain. Mei pun boleh. Oh, tendangan itu agak pelik sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Mushi akan menolak pihak musuh ke bahagian belakang. Fredo akan dijatuhkan di sini. Sino pun sama rasanya. Zon dalam bahaya. Terkorban Sino di sini, dikeluarkan oleh Gusher. Jeb datang di sini untuk membantu menghalau, memperlahankan pergerakan musuh. Namun itu konteks, lihat tim Myanmar telah pun memulakan lot sekarang ini. Apakah jawapan tim Malaysia dengan 2 kecundang sekarang ini? Okey Jeb, tapi tak sempat rasanya. Jauh itu Solos ada dekat situ, tapi tak sempat mereka mengambil lot tersebut. Itu dia Jeb dalam bahaya. Mushi sempat lagi Jeb flicker keluar daripada pertarungan tersebut. Yep. Nasib baik ada flicker. Nasib baik. Dan kita dapat melihat macam tadi, minion daripada tim Myanmar di bottom lane cuba melakukan split pushing. Namun begitu tidak mencukupi damage. Tetapi sekarang dengan adanya bantuan Lord di bottom lane, ya, dan adakah ini akan membantu memecahkan pintu rumah tim Malaysia? Ya betul. Dan line up untuk pasukan Malaysia agak sukar untuk menumbangkan Lord ini ya, disebabkan tiadanya marksman. Yep. Dan hanya cuma bergantung pada Leomord yang digunakan oleh Sino di sini. Cuba untuk menjatuhkan Lord secepat mungkin. Namun begitu Myanmar memberikan pressure kepada bottom lane dan juga mid lane sekarang ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat sekarang Mushi berada di hadapan. Okey, membalingkan skill 2 mereka. Mereka berkumpul berdekatan buat masa sekarang. Itu dia. Damage yang tinggi dikeluarkan oleh Lord tersebut. Dan sekarang ini kita dapat melihat split pushing dilakukan oleh minion Myanmar di top lane dengan mudah saja menjatuhkan turret tanpa gangguan sebelah tadi. Zon tak habis-habis lagi. Main emote di sini. Mungkin biasa-biasa Zon. Oh Jeb. Oh Jeb. Jeb bersorakan di sini. Zon di bahagian belakang. Ultimate telah pun dibuka. Hurricane Dance dibuka di sini. Peluang untuk pasukan Malaysia untuk masuk disebabkan tiadanya Hurricane Dance. Damage yang tinggi. Fredo dan juga Solos berjaya mengorbankan satu hero daripada pasukan Myanmar. Adakah mereka akan masuk dan melakukan peperangan ataupun
mereka akan melakukan defensive measurement. Dan sekarang ini telah pun mencapai minit yang ke-15. Namun begitu, kita masih lagi belum melihat Sino menjadi efektif di sini. Ya, betul. Kita boleh lihat kejap lagi apakah item-item mereka. Itu dia, item Sino baru siap 1, 2, 3 item sahaja. Masih lagi menantikan Blade of Despair untuk disiapkan. Nampaknya Sino memberikan fokus pada defense dahulu. Solos cantik sekali di sini, tetapi sayangnya nyawanya yang rendah. Begitu juga dengan Zon, dalam bahaya. Gashen sampai di sini memberikan damage yang begitu tinggi juga. Pisaunya kena. Terus saja Zon akan terkorban, tapi dia berjaya hidup balik. Jab berada di barisan paling hadapan, ditolak oleh Akai. Tapi Gashen akan dikorbankan. Satu untuk satu buat masa sekarang. Mushi Fredo yang akan dikeluarkan juga oleh pasukan Myanmar buat masa sekarang. 19 kill berbalas 17 kill. Dan sekarang kita dapat lihat pasukan Myanmar telah pun memiliki kelebihan gol di sini, Karakuri. Dan juga disebabkan Jeb telah pun mati sebenarnya tadi, tiada fun line untuk tim Malaysia sekarang ini. Peluang terbaik jika mereka nak melakukan team fight. Solos dalam bahaya. Jawabannya sangat rendah. Sampai itu dia. Ice masuk juga di bahagian hadapan. Killing spree untuk Kimi di situ. Zon! Oleh Kimi juga yang on point daripada Kimi sebenarnya tadi. Pecahnya pintu pertama di top lane. Sino pun seorang kan di sini. Jab telah pun hidup, tetapi pasukan Malaysia tinggal dua orang saja lagi. Mid lane pula. Terus saja mid lane dijatuhkan kelebihan untuk pasukan Myanmar buat masa sekarang, disebabkan mereka ada MM di sini. Dengan kelebihan MM ini, dengan cepat saja turret akan ditumbangkan oleh mereka. Dan sekarang ini tim Malaysia pula yang perlu melakukan pertahanan. Tim Myanmar adakah menanti saat-saat Lord akan hidup kembali? Ya, betul. 24 saat sekarang ini. Tetapi mereka memberikan pressure kepada bottom lane sekarang. Cuba nak berikan pressure kepada ketiga-tiga lane supaya Malaysia menghadapi masalah untuk melakukan pertahanan kepada ketiga-tiga. Kelebihan gol sekarang ini buat pasukan Myanmar. 51,000 berbalas 45,000. Zon dengan Mushi. Tak habis lagi tuan-tuan dan puan-puan bermain emote di sini. Berada di bahagian hadapan, hanya menunggu saja pergerakan pasukan musuh. Alright. Dan sekarang ini kita dapat melihat Cloud Ice telah pun memulakan Lord sekarang ini. Ya, itu dia. Bangun parti Malaysia. Kita dapat melihat Sino melakukan rotasi bersama dengan Solos. Adakah mereka sempat buat masa sekarang untuk mengganggu Lord tersebut? Ice telah pun sampai di sini. Ardam dan Ice kembali kepada Lord. Nyawa Lord sedikit sahaja lagi, tetapi Lord telah pun diresetkan oleh pasukan Malaysia. Satu gangguan yang bagus. Solos, dalam bahaya. Pisau yang cantik dikeluarkan oleh Kit. Adakah Kit akan masuk ke arah Solos sebentar lagi? Nampaknya tidak, akan dilepaskan begitu sahaja. Memberikan fokus kepada Lord sekali lagi sekarang ini. Mengumpan Malaysia kembali balik di sini. Ya, diorang nak masuk zone, menerima damage yang begitu tinggi daripada Ardam dan juga Ice. Itu dia knock up yang cantik di sini ditunjukkan, tetapi Akai yang akan diberi tempuan oleh pasukan Malaysia. Ice memberikan damage yang tinggi, tetapi sayang je Fredo telah dijatuhkan. Solos masuk tapi agak terlambat. 3 daripada pasukan Malaysia dijatuhkan. Sino pula berseorangan di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Sino berjaya menghasilkan damage yang tinggi? Tidak, nampak kayaknya double kill sahaja di sini, tuan-tuan dan puan-puan. 3 untuk 2 dan Lord akan jatuh di tangan Myanmar buat masa sekarang. Dan sekarang ini Myanmar dengan adanya Alda, Mei dan juga Ice bergerak ke arah Zon. Berseorangan. Adakah dia dapat defend? Ice cantik sekali. Dia punya timing. Mei dapat star Zon. Zon akan jatuh, tapi tak mengapa. Tak ada masalah untuk beliau sebab dia boleh hidup balik. Crystal akan diberi tempuan. Dan inilah dia, Malaysia dan Myanmar. Myanmar 1 dan Malaysia 0. Dan itulah dia perlawanan terakhir pada hari ini, petang ini, di mana Myanmar berjaya mendapatkan 1-0 bertemu dengan Malaysia, bertemu dengan Singapura telah